Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya yang dikurniakan kepada kita dan lanjut ke umur kita dan memberi peluang kepada kita dapat bersyukur dan beribadat kepada-Nya. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kita telah maklumlah, iaitu bulan ini iaitu bulan Rabiul Awal. Dan bulan yang kita nak kena ingat sejarah peristiwa dan kena ingat yang pentingnya, iaitu kita turut cara Nabi, turut sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara. Lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat selama-lama. Ma tamassaktum bihima, selama kamu berpegang dengan kedua. Kitab Allah, kitab Allah, sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kita tunjuk kasih kepada Nabi yang besarnya, iaitu kita ittiba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasul, jika betul-betul kamu tu kata kepada orang Islam lah, in kuntum tuhibbunallah, jika betul-betul kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah turut aku, yuhibbukumullah, maka Tuhan akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Tuhan akan hapung dosa kamu, Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nah, kita telah maklum bahasa. Nah, kalaulah Quran ini, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaulah kita kata alam ni, dunia ni supaya juga orang panggil. Nah, perkara yang ha jamit, maknanya yang tak bertutur kata. Dan Quran saat ini tu pasal lapar, kita boleh berlapar. Nah, dan kalau kita tengoknya Nabi ni lah, Nabi ni. Nah, Quran saat ini tu, kalau Quran saat ini tu hidup, nah, kita kata jadi orang kok, maka kena di atas Nabi lah. Sebab itulah ketika ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ke akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala,
qalat, Siti Aisyah katakan khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu kena dia tak Quran dah. Quran hidup. Quran jalan, Quran boleh jalan, kecek mudah-mudah. Kerana semua Nabi jadi contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu kepada Rasulullah jadi uswah, contoh teladan. Nabi semua tunjuk cara hidup, tunjuk cara nak hidup di atas dunia sana. Dah tak kira kalau kita kata kita nak senang, nak senang rumah tangga, maka tengoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara hidup Nabi bersama dengan keluarga. Kalaulah kita kata kita nak pendirian kita atau kita nak muamalah pergaulan kita dengan budak lah mana, maka kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Nabi bersaing dengan orang lah mana, maka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok Nabi saat itu, duduklah anda bersama as-sahabah, maka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok Nabi apa dia bersama dengan orang tua, maka kita tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua saat itu, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi contoh. Dah tak kira bagi orang lelaki atau perempuan, semua akhlak-akhlak. Innama bu'istu li utammi makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, sesungguhnya dibangkitkan aku li utammi makarimal akhlak, untuk aku nak sempurnakan akhlak yang mulia. Dan Tuhan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran tak ada puji ibadat banyak, semayah banyak, tak ada. Tapi Nabi puji innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang maha mulia, yang paling baik, paling juru, paling molek. Sebab tu kalau kita tengok oleh Barzanji, wakana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadid al-haya. Nabi ni sangat malu. Syadid al-haya, malu tu sifat Nabi. Kerana orang tak malu ni, kalau orang tino tak ada malu, habis dah. Orang perempuan tak ada malu juga, maknanya habislah setengah akhlak dia hilang. Kerana malu orang ni, ada malu bangga, ada hurumat. Hurumat, hurumat ni ada batasan dia panggil. Sebab ada hurumat, ada kehormatan. Bila ada kehormatan, maka itu hudud, itu adalah benteng atau orang panggil border, dan jadi kita tak boleh bedah benda tu. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, dan demikian itu siapa yang membesarkan hurumat Allah, dia jaga kehormatan Tuhan. Wal hafizuna li hududillah, orang yang jaga hudud perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka ia lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu al-haya min al-iman, haya di antara iman dah. Kerana apa? Kerana orang haya ni dia tak buat maksiat, dia malu nak kata kau orang, dia malu dia nak tuduh orang, dia malu dia nak pakar benda-benda yang buat we tu, dia malu nak buka aurat, dia malu gun, dia malu. Maknanya agama dah. Agama dah al-haya. Sebab tu bila sebut Nabi syadid al-haya, Nabi saat ni tu bersangat termalu kan. Sebab tu iman saat ni tu, apa ni, syu'bah iman, syu'ab iman saat ni tu banyak kan. Okay? Adnaha, hak paling kurang tu imatatul adha, iaitu kita buat sampah. Kan orang hak nampak sampah tak boleh ni, mana orang molek. Iman-iman ni molek. Wa a'laha, hak tinggi sekali ni ialah la ilaha illallah. Iaitu kelimah kalimatul la ilaha illallah, kelimah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu al-haya penting. Kena malu. Ada sifat-sifat malu, sifat-sifat yang menunjuk di atas. Ada perasaan malu. Kerana itu boleh mencegahkan daripada dia nak buat maksiat. Sebab itulah bahkan sallallahu alaihi wasallam syadid al-haya wa tawadhu. Nabi ini sangat tawadhu, merendahkan diri. Itu saya tak suka ke, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Taala tak suka orang mukhtal,
orang hak rasa sombong, fakhur orang hak bangga dengan diri, nah magrur nah orang hak tertipu dengan diri dan sebagainya lah. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Banyak lafaz tu baik, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Banyak lafaz-lafaz. Sebab tu tawaduk, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita rendah diri tak sombong. Nah, cuba kita tengok Al-Quran, walladzina. Nah, walladzina idza wa idza khatabu ansubah itu hasbuka, yaitu tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan Rahman itu apabila mereka berjalan di muka bumi, maka berjalan di dalam keadaan haunan ay mutawadhi'in, rendah diri. Orang rendah diri, maka Tuhan angkat dia lah. Sebab itu tidak antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksifuna lahu yaksifuna lah. Nabi ni yang menjahit ke kasut, tapung kasut, dah. Wa yarfa'u qaw wa yarqa'u thawbah. Dan tapung kain baju, wa yahlubu sya'tah. Dan Nabi saat itu perah susu, yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Dan Nabi juga terus berkhidmat kepada isterinya, kepada ahlinya. Nah, sebab tu ini di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tu banyaklah tu ayat tawaduk Nabi tu. Tengok tak ada sombong. Itulah di antaranya. Alhamdulillah lah rekan kita malam ni, iaitu rekan Tantam Rautab. Dah oleh itu ada soalan ke apa semua, supaya biasa semua lah. Dah Ibrahim Yanya, assalamualaikum abu. Waalaikumsalam. Dah Cik Du ni, salam abu. Waalaikumsalam. Absah, assalamualaikumsalam. Dah semua ni, dah Kusma, dah Muhammad Fapuzi, dah Pak Do, dan semua saat ni hak wisale, maka terima kasihlah wisale deh. Di saya masuk awal sikit malam ni. Tak apalah. Assalamualaikum boleh bufang tukun kun ni foto ko hai tukun dulai suka pap duai ya. Di rumah saya ni tak ada hujan-hujan tak dista ya. Lepas asar tadi adalah lebih kurangnya basah lebat jugalah. Belum asar tadilah. Assalamualaikum Baba, semoga dalam keadaan sehat walafiah keluarga dan juga peminat mendengar semuanya, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum, minta Baba tafsir ayat 35 suratul Nur. Suratul Nur dah. Allahu Akbar, nanti nak tengok suratul Nur. Nah, juz apa suratul Nur ni? Juz 10 dah. Suratul An-Nur. Suratul Nur. Nah, surah yang ke 64 muka 350. 350. Suratul Nur ayat yang ke 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu adalah nurus sama'i munawwirus samawati wal ard. Yang mencahayakan, yang memberi cahaya kepada langit bumi lah, menyinarkan langit bumi. Itu maknanya ayat yang ke 35. Nah, Allahu nurus samawati wal ard, dan ya disebut wahadi man fiha, maknanya Tuhan yang menyinarkan langit-langit bumi, dan Tuhan yang tunjuk mereka yang ada dalamnya. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya, perumpamaan cahaya Tuhan
dalam hati orang mukmin ni, nah, iaitu kemiskat pelita, okey, nah, fi haid dalam likung ni oh tak ada temu orang panggil dah wairu nafizah, ya ada sebut sini tu fiha misbah, yang ada lampu dalam al misbah fi zujajah, pelita tu pula duduk dalam kaca pula mutawahijah duduk nyala ka annaha kaukabun mudhi, tu mana ka annaha ka annaha kaukabun durri, dia seperti bintang, nah bintang mencahaya kadur, nah yukidul misbah min zaid, iaitu yang tu maksudlah tafsirlah. Kita pun tak ada. Kalau ada yukadu min syajaratin mubarakah. Kalau ada apa ni, dipingatkan daripada minyak pokok yang berkat, iaitu pokok zaitun. Pokok zaitun asyajarah. La yasturuha anisyamsi syai'un. Pokok yang tidak lindungkannya oleh daripada matahari sewaktu. La fi sabah la fil masa yakadu zaituha li safa yudi. Minyak dia tu hape-hape nak bersinar. Tak ada tengok dah. Nanti nak kena tengok sekali lagi lah nak hurai ni panjang ni. Oleh itu beleh. Beleh. Tak. Nanti kita nak kena tengok sekali lagi tentang masalah tafsir ni. Quran ni tepat-tepat nak hurai payah juga. Tapi insyaAllah lah. Pasal tanya dah semalam tak terlupa saya pun nak tengok wajah itu sikit lah tafsir. Tu. InsyaAllah. Terima kasih lah tanya. Kita boleh rojok semula. Dengar semua ayat ni. Okay, bandingnya. Rau tambat siadai maita pulung samak sekai siang tukun. Kalau lah orang saat ni tu semak saat ni, maka orang tu pakat beli sorok kita pun pada ketika tu kita buat batsia. Ya gini, kita bubuh tepat mailung kanen. Saat ni kalau kita tak kene, kita rasa tak yakin. Ya gini, kau dah pilih ni. Ada tu hasbuk ke wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Jangan sembunyikan saksi. Kalau orang tu layak sungguh, kita tak boleh melungkan tak leh. Kalau kita nampak kata ya saat ni, memang orang layak sungguh. Orang layak sungguh. Memang orang ngaji, lepas tu pula kita agak kata dia tu boleh patenah kapu kita dapat maju ada keikhlasan, maka kita bohlah dia. Karena kalau kita tak boh, nak boh siapa? Nak boh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iza kuntum thalathatan fi safarin fa amiru ahadakum atau fal yu'miru ahadakum." Apabila kamu berada tiga orang dalam safi, maka hendak latih. Salah seorang di antara kamu saat itu, iaitu jadi pemimpin, jadi ketua. Maka kita setiap kampung kita ni kena latih pemimpin, kena latih orang juga uruskan urusan lah. Oleh itu, bila ada orang yang layak sungguh, maka wajib kita kena buh. Sebab tu hasbuala taktumus syahadah, jangan susuk saksi, sembunyi saksi orang, okay? Ya kita tazkiyah. Kita longkan ini makna tak kita tazkiyah. Tazkiyah ni maksudnya, iaitu maknanya kita kita komen lah, commendation, maknanya kita aku kata dia molek lah. Sebab tu kita nak buh kata molek tak lihat ni tu. Anak nak buh-buh ni, nak buh kata molek. Maka kita akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan tanya kita, kira esok kita akan kullukum mas'ul, kita bertanggungjawab kan. Kena ada inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ula'ika kana mas'ula. Kita ada tanggungjawab. Jadi bila orang tu molek sungguh, maka pada ketika tu kita kena buh dia, sebab kita nak tusuk saksi tak leh. Kita jadi saksi, kenpin payan, nak jadi payan, jadi saksi lah. Maka pada ketika tu kita kena pilih orang layak sungguh. Kalau kita rasa tak yakin, maka kita
ไม่ลงคะแนนวิบัติเสียแต่เล่นลงคะแนนไม่ลงคะแนนที่เดาช่องไม่ลงคะแนนسلام عليكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة منا كثري مغاسي يا كاتا بابا أيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم دل سورة منا كا وسارعوا نيند وسد دل سورة بقرة حتى آل عمران دي saya nak tengok nah وسارعوا نيند وسد سوبر dengan duduk le surah tu nah آل عمران bo.وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً عَلَى سورة آل عمران ده ayat yang ke 134 135 lah ayat tu ayat ni 133 lah wasari'u ila magfiratim rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin hendaklah kamu segera pada keampunan pada Tuhan kamu wa jannatin arduha dan syurga yang lebarnya luahnya as-samawati wal ardu ialah langit-langit dan bumi uiddat lil muttaqin disediakan untuk yang bertakwa alladhina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra orang-orang yang infak ketika senang ketika susah wal kadhimin al ghaiz dan orang yang menahankan daripada marah wal 'afina 'anil nas dan orang yang maaf pada orang wallahu yuhibbul muhsinin dan Tuhan suka orang yang buat baik dan insyaallah Afak-afak kita semua yang masuk ni bakat share dah. Bakat share, kut like, kut titam. Dah klik like, klik titam. Gitulah. Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Adakah batal wuduk sepupu perempuan yang tak panggil, yang tak akil balik. Tepuh pupu lelaki yang sudah akil balik. Kita kena ingat, sepupu ni sah nikah. Dia sah nikah. Hak tak sah nikahnya, iaitu anak nakal. Dan cucu nakal, cucik nakal, yang nakal-nakal ni tak apa. Contohnya kita ni, ada kakak kita. Kakak kita ya ada anak. Wabanatul ukht, orang panggil. Atau wabanatul akh. Anak-anak saudara kita. Anak saudara tu anak abang kita, anak kakak kita. Maka anak ia saat ni tu panggil anak nakal kita. Ya nikah ada anak. Jadi cucu nakal. Ya hak Allah ni nikah pula. Ada cucu nakal. Turun ke. Hak tu semua saat ni tu tak ada huduk. Beish. Dah situ. Panggil sebelah-sebelah anak nakal. Sebuah cucu. Panggil turun sebelah tu keturunan. Sepupu ni anak adik anak kakak. Anak adik anak kakak. Maka batal. Maka sah nikah sepupunya. Dan sepupu saat ni tu, kita puh anak nakal. Anak nakal saat ni tu, dah tengok, adakah batal wuduk, kena tengok. Dia ni ingin tak lagi. Dah dia tak balik lagi, tapi tak balik lagi tu, adakah ingin, dah siapa tahap, ingin tak lagi. Dah, ingin syahwah tak lagi. Kalau ada berasa, dah tengok berasa-berasa, dah maka pada ketika tu batal. Kalau budak kecil, dia panggil tak berasa lagi, tak batal. Dah duduk situ je lah. Sebab tu masalah batal tak batal. Tengok masalah kata ingin ke tak lagi. Gerai tak lagi. Kalau ingin saat ni tu maka batal lah tepuhnya. Dah. Itulah hak tak ada balik. Wallahualam. Dah. Bismillah. Ni Asmadi Dr. Abdullah yang kata dah dan sahabat semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik. Ko sob tham nong ayu 30 tae sami sia leo tha rao mai taengan mai wan akhirat rao mi okat dai yu duai kan ik mai terima kasih.
Dia kata, ya ni umur 30 dah tok laki mati dah. Lepas tu tok sin nikah dah lah. Nak duduk sore apa bila-bila. Adakah di akhirat boleh duduk bersama dengan dia? Dalam akhirat ni la syurgun fiha ma tashtahihi la anfus wa taladzul a'yun. La syurga ada bagi hak diinginkan oleh nafsu kita. Dan bagi hak sedap tengok di mata. Kita ingin gapo maka boleh berlaku. Kita kata tok laki kita berlaki banyak. Tapi kita nak duduk sore mana boleh. Kerana tidak ada benar yang tidak boleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Dalam syurga ni itu tempat yang nikmat. Nah, kita nak gapo boleh berlaku. Kerana itu, dalam syurga ni tempat nikmat. Tempat kita sunuk, suka, tak kena letih, tak kena gapo dah pada itunya. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara, akan dibawa orang-orang yang takut Tuhan kepada syurga Allah SWT berpuak-puak. Zumara, nah puak-puak. Ramalah hak ni bawa gis cuk ni cuk ni lah bangun. Hatta idza ja'uha, saya ngos apa di syurga futihat abwaabuha, dan dibukakan dalam syurga. Nah futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha, dan semua malaikat-malaikat duk tunggu di syurga katakan assalamun alaikum. Salam tu salam pada ahli di syurga. Nah. Wa qalum khazanat assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Fa musnah pada gini masuklah syurga. Masukkanlah. Wa qul alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Semua pakat kata segala puji bagi Allah yang janji dia saat ini adalah benar. Dia janji betul sungguh. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haitsu nasha'. Dan dia cedek bumi untuk kita. Tak boleh kita nak duduk di mana pun. Tuhan di belakang. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli-ahli syurga di akhirat kan itu duduk sibuk. Nah, sibuk duduk makan, duduk minum, duduk gapo. Nah, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Mereka itu dan isteri-isteri mereka itu duduk nyana. Duduk nyana, duduk makan, duduk minum, duduk apa semua. Nah. Boleh kita nak duduk mana? Tengok. Ala doa ketika kita sembahyang mayat. Allahummaghfir laha, ya Allah ampunkanlah pada orang tidak mati ini. Warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'krim nuzulaha wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barad naqqiha min al-khataya kama yunqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa abdilha daran khayran min dariha. Tukarlah rumahnya lebih baik pada rumah di dunia. Nah, wa zawjan khayran min zawjiha, dan suami lebih baik dari suami di dunia. Boleh. Saya minta Tuhan tukar. Sebab tu nah fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdhu al-a'yun. Semua ada berlaku oleh syurga. Tidak ada benda yang kita tak ada. Tak boleh. Boleh. Abashiril ladzina amanu wa amilus salihat an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min qablu wa utubihi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka itu isteri-isteri yang bersuci bersih. Tak ada biasa haid, tak ada uzur, tak ada nifah, tak ada tak cemar, tak gapo. Tu deh azwaj boleh-boleh dan insyaallah. Nah, kita rasa tak saya berlaki ingat kasih doh kaya saya doh, maka kita ingat nak duduk dengan dia. Kalau berlaki pun tak apa, berlaki juga akhirat saya nak duduk dengan dia. Minta Tuhan ya Tuhan we berlaku kita akhirat esok. Nah, ikut kita mintanya. Nah, kita duduk di dunia ni tak ada duduk dengan Tuhan, klik akhirat kita klik duduk dengan Tuhan, klik jumpa dengan Tuhan pula. Nah, kita duduk dengan Tuhan panggil. Maka pada ketika tu Tuhan wilah kapo pada kita. Nah, lepas tu tak usah nikah. Nikah pun tak apa. Nikah ada masalah ke apa. Molek nikah ni sunnah. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Hendaklah nikahkan al ayama, ayaman ayyimun, jamak pada ayyimun,
mano orang yang tak ada tu laki dan orang yang tak ada bini, orang jantan tak ada bini, orang tina tak ada tu laki, maka wih nikah cari with dia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa sahabat, bila sahabiyah, bila ada tu laki mati, nah ada sahabat nikah dah ambil. Nah, kerana apa? Kerana nak tolong dan sebagainya lah. Itulah di antaranya lah. Wallahu a'lam. Pen modu syirik mai. Nah. Modu syirik mai ya. Tengok bomo apa ni orang panggil nengok sat ni tu haram minal kaba'ir, daripada dosa besar syirik. Dak orang duk kerja jadi bomo nengok ni syirik. Nah. Huwa 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizul hakim. Tuhan kata Tuhan yang tahu benda gaib dan benda yang terang. Lah alam lah hak Tuhan tahu, ala gaib Tuhan tahu. Ni dia ni tak tahu, dia dok bohong, dok dengar syaitan bisik dengan dia. Nah, maka dia jadi bomo ni haras. Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu innamal qamru wal maisir, eh orang berime agak judi, wal ansab tokung bala, wal azlam, azlam tu nengok orang dok boleh kotak kacak krok 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 krok, maka mudubik nak sik gapo-gapo tu. Rijusun min amali syaitan, itu rijus, benda cuma keji najih, benda tak molek daripada amal-amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hendaklah kamu jauh supaya kamu beruntung. Dan Tuhan sebut ayat yang lain, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakaitum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam. Tastaqsimu tu nengok juga bil azlam. Nah, nengok supaya tu ya benda-benda ni nyakit syirik belaka ni. Kena ingatlah orang duk menengok orang, duk bohong orang ini kena ingat. Dah. Mereka duk melakukan dosa besar, duk syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahih ke bagi? Maka benda-benda ni syirik. Bila syirik tu hasbun innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak apung bahawa disyirikkan dengan Allah. Tuhan apung hak selain daripada demikian boleh Tuhan apung hak lain. Tapi kalau syirik tu tak apa. Sebab itulah kita tak boleh benda-benda ni dah, jangan duk main lah. Ha. Benda-benda syirik jangan duk main lah. Nah. Assalamualaikum bapa yang hadir, semoga Allah berkati ilmu insya-Allah dah. Dan mohon fok-fok kita ni bakat share ni, hadok komen ni tak ada share banyak lagi. Mak kita bakat share insya-Allah. Buat sepotong jari boleh 10 jari. Supong 10 jari mangja bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Maka tu subini boleh kedak. Oh ni biasa gak mukhalafatul fitrah bang kita ni bila anak. Nah bila dia beranak dah sat ni tu. Nah lepas tu pula anak ni orang panggil labanul fahli. Laban al fahli ni susu tu dia jadi dengan sebab kita, dengan sebab tok laki. Nah susu je orang tina tu jadi sebab tok laki, lu tok laki tak ada tak jadi. Bila ada tok laki ya beranak tu baik baru jadi. Lepas tu lepas daripada dia beranak biasa kemeh. Nah nak pergi situ tu orang yatai tu biasa dia tak ingin tu, dia tak boleh berasa ke dia. Kerana ke apa? Kerana anak dia dah. Hak anak dia situ, milik anak dia. Jadi anak lah nak menyusunya, jadi berasa tu tak sah situ. Tapi kalau belum, kalau belum daripada beranak, ha berasa. Ingin nak ikut tu kerana Tuhan nak ui. Tak ada susu saat ni tu. Ha nak pergi buat besi mana ikut dia lah. Tapi orang panggil ingin. Dan pada tika tu biasa kan susu tak tubik. Anda serok dengan motor pun tak tubik. Nah, dia tak tubik tekah tu. Tapi kalau nak juga, nak minum juga, mok weh, hak bining. Maka pergi serok susu. Selepas daripada dia beranak dah hidup serok petewah dengan anak. Dah anak bagi-bagi duk pek kita pek sebelah dia pek sebelah. Astagfirullahalazim. Maka tak apa. Dah tak ada harap apa boleh harus boleh sahaja. Dan tidak jadi anak, tidak jadi anak sebab nak jadi anak saat itu waktu Tuhan sebut ke wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayyal masir.
mengandung dan menyusu tu dua tahap. Datu Facebook wal walidatu yurdana auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi. Nah, jadi nyusu saat ni tu dua tahun. Jadi lepas dua tahun dah kita umur apa dah? Umur 30, 40 tak ada anak dah. Ya dah lewat dua tahun tu ya. Nah. Ha, tu sebab tu. Nah. Saya tengok fatwa boleh dah cak umur kok orang panggil biasa kok ya kemeh. Karena apa? Ya tak berasa tu hak tak berasa susu hak anak dia. Kita menyebab ya. Nah. Ha, tapi orang jantan ni yang nafsu orang panggil dah. Ya belum daripada dia beranak tu tekah tu ya berasalah, berasalah. Neh. Tentu pun tekah-tekah baru-baru bini gitu ya. Neh dan anak 2 3 4 tu tak tu mana juga. Itulah wallahu alam. Tat fan dai mai ka tit tat pro fan man yeun welakin ko mai da cip arai. Neh. Dia gigi saat ni tu junga, bila junga ni ya ada tak sedak lah orang panggil. Tak ada sakit pun tapi tak sedak. Nak gigi, nak gapo tak sedak. Maka kita kerak kalau ada hajat orang panggil darurah campin maka boleh lah. Neh. Boleh. Kalau kita campin kita terkena mugogok nak wi sedak sikit lah. Nah. Nak wi jadi sedak sikit maka kita pun neh. Keraklah maka ada kika tu tu ana diharuskan bolehlah kalau kalau rasa tak sedaklah. Dah nah. Dah tu hasbukul haqqul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Siapakah yang menghalangkan hiasan Allah yang mengeluarkan untuk hamba-Nya? Dan ada sebut la'an Allah di antaranya. Nah, al-mughayyirati khalqallah, bagi orang mengubahkan kejadian Tuhan. Tapi kalau kita terpaksa kena ubah kat, maka kita ubah jelah. Dah boleh kita ubah saat itu. Kalau saya tak ada nak jawab saat ni dah, ia lari naik spatula juga. Trik ni boleh, tak tahu sebab gapo saat ni tu. Maka mohonlah fok-fok kita saat ni tu. Nah, fok-fok kita ni kalaulah tulis semula lah, kalau tak ada nak jawab, kalau lakuh kot. Di dinding rumah saya ada ayat kerusi. Naik sarai labu, adakah boleh kita ambil nyapuh? Nah, panjang sapuh di situ. Nah, adakah kita boleh sapuh? Nak boleh sapuh, boleh sapuh juga. Nyapuh panjang itulah. Untuk nak bersih eh. Memang ayat Quran ni zalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa besarkan syiar Allah? Quran ni syiar Tuhan ke? Tanda-tanda Allah. Maka kita pun nah, kena bersihlah. Menak lok cemar apa semua. Tapi cuma nyapuh saat ni tu kena cucilah. Kena cuci bersih lah. Dan yang sepatutnya kita ni kena hormat. Dah kena hormat, kena naik, kena gapo ambil waktu turun sapuh molek. Dah. Itulah caranya. Muka Quran ke? Itu saja wallah alam. Ada seorang ustaz yang mengajar kenapa kita tidak berlapang dada dengan berbeza pandangan seperti orang fahaman. Asyairah sahaja yang sunnah wal jamaah mohon. Nah. Ada seorang ustaz mengajar kenapa kita tidak berlapang dada dengan berbeza pandangan seperti orang fahaman asyairah sahaja yang sunnah wal jamaah. Nah. Tu. Jadi sunnah ahlu sunnah wal jamaah sakninya iaitu Ahlus Sunnah, iaitu orang yang turut sunnah Nabi SAW,
deh turuk hadis Quran dan sebagainya nah deh turuk hadis Quran lah Quran hadis lah deh wal jamaah mana jemaah besar jemaah ramai ulama terdiri pada mereka maka apabila ulama terdiri pada mereka maka itulah al jamaah orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la tajtamiu ummati ala dhalalah umat aku tak akan berhimpung di atas benda yang tak baik kesesat. Sebab tu ulama kebanyakan ulama besar duduk di atas mazhab al-sunnah jamaah dan al-sunnah wal jamaah ni nah dia ada kaedah-kaedah dia. Maknanya semua ulama ni sama sahaja. Sama sahaja ilmu yang turun daripada Nabi turun menurun sehingga sampai kepada mereka satu aliran dan satu cara suluknya sama, perangai akhlaknya sama. Kemudian pula ada kaedah-kaedahnya, ada caranya, cara pemikirannya. Contohnya dalam bab usul fiqh, dalam bab pentafsiran Quran, dalam bab akidah, dalam bab fiqh, bab tasawuf dan sebagainya, dia turun bertali gitu. Dia tidak syas, tidak pelik ke panggil. Dan semua tu pakat redah. Pakat redah setuju belakang. Ulama pakat redah bil qabul, pakat terima belakang. Sebab tu orang yakin dengan ahlu sunnah wal jamaah asyairah saat ni tu. Sebab ulama-ulama kebelakangan ni, semua saat ni tu, pakat turut dalam bab akidah ni, aliran seperti fiqh tu adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kalau bab sunnah dalam bab usul dah dalam bab usuluddin atau akidah ni Ahmad San Hasyari bermaksud Maturidi kalaulah tasawunya Junai itu dan benda-benda ni ni iaitu dia stoko mari gitu dia siap dan dia cukup lengkap dah sempurnanya tidak jadi gitu tak ada timbul ni timbul masalah dah dan cara untuk nak menyesuaikan masalah tarikh tashri' dan nak hukum masalah yang ada kias-kias ni tengok illah tengok kata sebab gapo diharamkan kamaria al-jami' gapo boleh menghimpun di antara al-maqis dengan maqisun 'alaih contohnya benda dikiaskan atasnya batu hukum walah mana ya ada sistem dia sebab itulah nah ulama iktiraf mereka-mereka ni sahaja ada pemari hak lain ni kok dah nak pergi ahlus sunnah lagu mana tiap-tiap kagoh Nabi tak buat semua bid'ah. Nah, tiap-tiap bid'ah hak ni tu dolar sesat, tiap-tiap sesat lain neraka. Mari gitu bukan tu. Dia bukan gitu. Hadis bid'ah saja tu banyak okay. Dan kita nampak jelas kata hak ni tu bukan. Bukan manhaj dia bukan. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dah. Ha tu. Hak ni ni orang panggil. Nah, adalah banyak jugalah serupa saat ni tapi banyak juga tak serupanya. Tepat tak serupa tentang akidah ke apa semua. Lepas tu pula ada benda-benda orang panggil akazib, dah benda tadlis, tuduh Tuhan, tuduh ahlu sunnah wal jamaah, tuduh gitu, tuduh gini. Nah. Ni orang panggil ilmu ke? Okay? Ilmu. Dah ilmu semua saat ni tu. Lepas tu pergi tertua seorang yang kena bukan manhaj. Bukan cara pemikiran hak ahlu sunnah wal jamaah dan bukan asawad al-azam bukan salafus soleh lah tu bukan panggil mutalassifah apa panggil mudda'i salaf nah gitu lah Allahu akbar ni salah sabai Dr. Abdullah kau yang suka pak insyaallah tamai imam an fatihah dan nai cuang rakaat ti deng ti song te an bau nai rakaat ti sam ti si sebab apa kita ni semayenyo rakaat pertama rakaat kedua baca degah rakaat yang tiga ke empat baca qoha Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda sallu kama raaitumuni usolli hendaklah semaye supo ngaku semaye di Nabi semayalah tu dan Nabi semaye saat ni dengar siapa Jibril mari hajar Nabi dah suruh senyap pada rakaat yang kedua yang ketiga maka kita pun dah senyap turuk ya Nabi wa ma atakumur rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu bagi Nabi buat kita turuk Nabi hendak ambil lagi kita tinggal gitu ialah turuk apa hak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dah itu di antara hikmahnya hikmah ni kita orang panggil turuk ialah turuk dah itu sahaja wallahu alam Sami lamat, mai terungkap waktu.
นะภรรยาก็บอกว่าวักตูจะหมดแล้วแกก็ดุภรรยาก็คือนะเนรคุณด้วยหรือนะอิสตรีซะนี่ตุมอลละจินิบยูมาก็กอยะลักพาดาสวามีกะตะตาลิดุสมายะลามานะฮับบิกันอับิวักตูตุปาตุยอมุกะฮัดกะจิดรักะติดะจะดิดรักะกานะกะปะกานะนะสมายะซะนี่ตุฮะซูโกตุสบุNah, faizat ma'nantum, maka apabila kamu senang, fa'aqimus salah, maka hendak diri ke salah. Inna salata kanat, sesungguhnya semaya saat ini, kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Semaya ini tidak tahu beriman saat ini, di fardu secara waktu. Bila semaya di fardu secara waktu, maka wajib kita dengan semaya lewat waktu. Tiba-tiba tak laki kita tu baik waktu, maka waktu itu tu halaga. Tu hasbu alladhinahum ala salawatihim yuhafidhun. Mereka kena jaga semaya. Hafidhu ala salawati wa salatil mustawakumu lillahi qanitin. Suruh jaga semaya. Jaga waktu, jaga syarat, jaga rukun, jaga belaka lah. Maka bila ia kaya, raka tak raka. Sebab Nabi SAW sabda man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang nampak di antara kamu dan mungkar, fal yughayyir biyadih. Maka hendaklah hubah dengan tangan dia. Wa illam yastati' tak kuasa fa bi lisani wa ya'mi mulu fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Masuk alih ke oyaklah hati, maka itu iman paling lemah sekali. Sebab tu nah kita oyak tidak jadi deraka, tidak jadi nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Nusyuz sani neraka ni tak saya tidur dengan tok laki, tak turut tubik kita tidak minta izin pada tok laki, kita tidur mohgah moh saing maka benar-benar gitu tok laki mugih, maka tak boleh minta jelah kan. Surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Allahu Akbar. Jadi Suratul A'raf 151 ayatnya 54. Wala tufsidu fil ard. Buka lagi deh. Lima puluh empat mata tak gari weh. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati iyam. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dari tempoh masa 6 hari. Kama dia Tuhan istawa alal arsh. Tuhan istiwa di atas arah. Yugshil layla nahar yatlubuhu hathitha. Kama dia thumma ala wart amana thumma istawa ala larsh. Tuha istiwa, istiwa ni yaliku bijalalihi ta'ala istiwa. Dengan apa istiwa yang layak dengan Allah lah. Ala larsh uluwan yaliku bijalalihi. Dan Tuhan yugshil layla, Tuhan menghilang ke gelap malam dengan sebab cerah sana. Yatlubuhu hathitha. Dan cerah siang dengan gelap malam. Dan tiap-tiap pada kedua yatubul akhar telah mansarin. Jadi tiap-tiap satu pada kedua saat itu kejar nak. Dok gila gitu, prah cepat. Orang okay, panggil hasisan tu cepat. Tak lama pun. Apabila tak ada putus ke apa, masuk tu baik gitulah. Tu maksudnya. Dah panjang ayat tu dah. Tapi boleh hadir nak tanya betul semesta wal al arsy situ. Begali dah.
Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, nah, pertama sekalinya ada dua mazhab. Pertamanya mazhab salaf. Mazhab salaf ni iaitu kita kena i'tiqad bahawa Tuhan laisa kamislihi syai, Tuhan tidak serupa dengan tiap-tiap sesuatu, wa huwas samiul basir. Maka Tuhan Maha mendengar dan Maha melihat. Dan murak dengan istiwa saat ni itu, nah, murak dengan istiwa kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala bulat-bulat. Itu as-salaf amirru bila kaif. Nah, lepas tu pula amirru baca sahaja. Bila kaif, dengan tak ada kaifiat. Jadi kita tak ada, kita baca imrar, bang, kita melalukan saja, baca sahaja. Ha, itu kita tidak pegang zohir sebagaimana sesetengah hak pegang zohir saat ni. Dan sebab tu kita serah pada Allah. Dan yang kedua, istawa dengan makna qahara. Dengan makna qahara dan dengan makna istawla dan dengan makna apa ni, tasallata bil quwwati wassultan, semua tu boleh lah. Dah, kerana itu tu orang di antara lawazim, tafsir dengan lawazim dia. Lazim ada daripada istiwa tadi, istawa asa tu pada lugah tu, lazim daripada tunya iaitu ada makna lawazim dia iaitu qahara. Mana tasallata bil quwwah dan sebagainya. Dan benda ni telah diikrar, diaku oleh ulama. Itu sahaja. Dan berdasar kepada ayat Tuhan sebut, wa may ya'lam ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Jadi warasikhun, orang yang mendalam tu attah kepada Allah. Maknanya Allah tahu ta'wil tafsirnya, dan orang yang bijak mendalam dalam ilmu. Dan orang ada ilmu ni, Tuhan saksi, Tuhan sebut sekali dengan Tuhan. Syahid khali malaikat, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, wa ulul ilmi, orang ada ilmu hak mendirikan perintah Allah. Tu kita ni panjang malah nak. Gitulah. Oh ya, gitulah. Kalau hak saya tak ada jawab lang apa ni lakuh hak ni tu, minta tak tulis semula dah. Dan setiap orang yang masuk saya mohon pakat chair belakang insya-Allah. Ta puasa sunat wancan prom puasa nazar cak niat yang rai. Kita nak nazar, nak puasa nazar hari Senin. Niat aku nak puasa esok hari puasa nazar kerana Allah Taala. Aku nak puasa esok hari puasa nazar yang wajib tahku kerana Allah. Lepas tu jatuh hari Senin, boleh pahala Senin. Jatuh hari Khamis, boleh pahalanya Khamis. Itu saja. Pergi betul dengan hak mana, maka boleh. Tapi syarat kena betul dengan puasa-puasa sunat hak dok dedah. Tak niat pun tak apa. Kalau hari ni hari bulan Syawal, pergi puasa nazak, ni hari kita nazak, maka boleh puasa sunat ni hari. Kalau kita puasa hari Arafah, maka kita boleh pahala hari Arafah. Kita pergi nazar puasa hari itu. Dan kita nazar hari Ashura, maka kita puasa hari Ashura. Nazar, maka boleh puasa Ashura. Begitulah. Serupa dengan kita semayat. Iaitu semayat tahiyatul masjid. Tiap-tiap orang yang masuk, sama ada semayat fardu atau sunat, dia akan dapat semayat tahiyatul masjid. Sebab Nabi SAW sudah men, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain, maka jangan duduk hingga semayat dua raka'at. Dua raka'at ke apa pun ikutlah. Asal kaya mula dengan semayat, maka boleh pahlo. Wallahu a'lam. Ini gapo ni bertanggungjawab atas orang kafir yang belum kena. Assalamualaikum. Siapa bertanggungjawab atas orang kafir yang belum kena Islam? Adakah kita semua berdosa sebab tak berdakwah kepada orang bukan Islam? Adakah kita berdosa kalau kita tak berdakwah pada orang Islam? Lah ni orang panggil dia sebenarnya ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah. Tidak ada seorang anak yang dilahir, melainkan dia dilahirkan atas fitrah. Dan hari ini orang panggil banyak sangat dah
tentang masalah agama al-Islam, ada lain internet, ada apa semualah. Dan kita menyampaikanlah. Menyampaikan saat itu secara direct atau secara tidak direct lah. Ada orang dok buh, orang-orang putih masuk Islam, Mak Saleh masuk Islam, maka itu di antara dakwah. Wayaknya nah, orang-orang masuk Islam saat itu. Nah, lepas tu pula adakah dosa kita? Dosa kita tidak menyampaikan dakwah saat ini. Nah, dakwah ni fardu kifayah. Nah, jadi kita fardu ain lah kalau kira fardu orang yang panah, fardu kifayah dia tahu orang yang panah. Orang yang panah apa semua tu wajib dia menyampaikan. Menyampaikan dakwah. Nah, ikutlah buat macam mana. Tapi lah ni tu bila dah orang pakat dah buat dah, tak apalah tu. Nah, tapi sepatutnya kita ni nak kena dakwah seterusnya lah kepada orang-orang bukan Islam apa semua sana. Nah. Tu. Tapi dengan hikmah lah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kena dakwah secara hikmah, bubuh le Facebook, bubuh le apa ke semua tu di antara dakwah belaka tu. Di antara dakwah belaka. Nah. Maksud adakah wajib kita kena pergi? Nah. Bagi orang hak kalau kira kok wajiblah kitanya orang-orang hak pandai apa semua ni tu wajib menyampaikan. Nah, kena menyampaikan hukum-hukum Tuhan, kena royak, kena apa tunjuk paling kurang tunjuk molek tunjuk apa semua tu dakwah belaka. Nah, tapi alhamdulillah lah hari ini qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, dah benar molek telah nyata sangat dah. Dah tak sempat nak jawab hal ini, saya mohonlah buat kita hal itu. Tulis semula lah. Assalamualaikum, apa bahasa Arab rokian pin bahasa Thai dai mai man haram mai. Dah bahasa Arab kita tulis bahasa sia boleh ke tak? Yo hok tak leh dah ulama hukum tak leh ni tulis Quran. Tulis Quran tak boleh kerana Quran ni nak tunjuk bahawa originalnya Quran, aslinya Quran. Yang kedua pula nak witubik makna dia tak lari. Neh, maksud dia tak lari, mukhraj dia tak lari, maka makna dia tak lari. Neh. Apa tu pula? Orang dekat dunia ni kena mengajilah, kena belajar menggoya orang Islam. Bila orang Islam kok dia kena orang panggil Allahu Akbar. Nah, dia kena belajarlah, kena mengajilah. Wi panda bahasa Arab sana. Kau bahasa Arab dalam doa dia apa semua tu bahasa Arab belaka. Tu di antaranya lah. Sebab tu tulis bahasa Sia. Tak apa tulis kalau bukan Quran tak boleh. Tapi untuk belajar dengan syarat tulis hak Arab katik Quran sat ni di bawah. Lepas tu pula di bawah saat ni tu tulis hak Arab dulu, lepas tu tulis hak Siam untuk yang nak baca, lepas tu betul dah dia baca kena betul. Dah kerana Quran ni kalamullah, kata-kata Tuhan. Dah Tuhan suruh jaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turun ke Quran dan kami jaga pelihara Quran. Sebab tu kita kena jagalah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Lama qadar ruab tidia ulang isa ha waktu sahman. Kita qadar habis 5 waktu lepas isya. Qadar hak bila? Kalau qadar hak lama-lama dah tak ni tu, kita nak qadar lepas isya ruab lalu setiap hari waklah tu. Boleh ke tak sah semaya qadar ni? Semaya qadar ni kita qadar bila-bila tu sah semata. Bila kita qadar ada masalah ke apa, tapi cara hak ulama sebut lagi tak faikah, kita semaya sebelum semaya fardu. Contohnya lah, kalau sebelum zuhur kita semaya qadar sebelum zuhur. Kalau asar kita semaya qadar sebelum asar. Kalau ngorik, sebelum isya, sebelum subuh. Kalau kita tak semaya 25 tahun, maka kita sepasa, kita qadar setiap hari sebelum waktu, maka habislah. Semaya kita tak semaya 5 tahun tadi. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum semua penonton. Ada pendengar duk berasa keliru syurga luah langit bumi jadi luah telajak koya seorang. Nah. Allah dah. Tu hasbu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Anaklah kamu segera kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan syurga luah langit bumi. Uiddat lil muttaqin. Hak disediakan untuk orang bertakwa kepada Allah. Kalau kita pernah masuk dalam museum atau orang panggil pipit depan, hak witiasa atau darasa, eh, ada satu bite hak manusia baru tahu, baru jumpa je lah. Besar, besar dia daripada matahari ribu-ribu juta kali. Eh, matahari itu kalau tak depan dia, haluh tak gari pun. Kalau tak depan dia, matahari itu tak gari. Oyak bintang itu, bintang itu terlalu besar sangat. Nah, wallahu alam ni, matahari dunia ni, nah, dunia ni besar daripada bulan 4 kali. Matahari besar pada dunia 1,300,000. Nah, 1,300,000 kali. Pasal itulah. Kalau tak silap kas 1,300,000 kali, tak tahulah. Pasal itulah. Lepas tu pula, bintang yang besar sekali, yang kena nampak lah ni, yang duk tulis dengan teleskop, yang duk tak di Munich, Mexico, nah, di Amerika ni, boleh suluh besar daripada matahari ribu-ribu juta kali. Tu yang manusia nampak. Lepas tu, kalau kita tengok, galaksi, orang panggil galaksi ni, eka pop saat ni tu, orang yang nampak ni, dia ada satu eka pop, satu galaksi saat ni tu, ada 400 ribu juta bintang, ada 1,400 juta bintang, dah, planet capur semua lah, duduk dalam tu. Nah, lepas tu, galaksi saat ni tu, ada ratus-ratus ribu galaksi, di atas dunia ni, kita duduk ni satu kapuhnya kecil je. Allah nah. Sebab itulah syurga Tuhan ni luah, wassama abanainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu Tuhan kata kami luaskan, kami bina dan kami luaskannya. Memang luah sungguh. Luah sungguhlah. Orang yang boleh syurga paling sikit 10 kali dunia mengikut Ibnu Qayyim ada sebut. Nah, 10 kali dunia. Nah, 10 kali dunia. Nah, lepas tu pula hak boleh luah tak nak kecek gapo dak dahlah. Sebab tu hasbuk inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari dalam syurga di akhirat nanti ialah 1,000 tahun hak kita duk bila. Dan di akhirat sudah ada kelak. Tak ada kelak air dia cegah semua. Hari biasa mana tu wallahualam. Dikira ke sehari wallahualam 1,000 tahun. Tapi kelak tak ada. Dia dah cegah semua. Dia tak ada kelak. Eh. Haa, di akhirat ni. Eh, lepas tu tak ada letih, tak ada penat. Haa, gitu. Kita duk koya agapa. Ini bagai tu hewat manusia nampak lama-lama dah lah ni. Hak yang nampak besar ribu-ribu juta kali dengan matahari. Matahari kalau tak agapa. Saya tak masuk dari pipi tepan, masuk dari museum. Nah, hak witi derasa. Wah, Allah dah. Lepas tu kalau kita hidup dalam tu pula, kita tengok apa ribu pisang, kita mari hidup, kita pecek, teruk, ya naik, kopsa. Lepas tu kalau. Kau ya tu beko, apa ribu pisang, kau jauh, tahu ke mana? Tu nak ayat tak alam Tuhan, wah sungguh. Allah, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Tuhan meretoh semua langit-langit dan bumi semua. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardu wa ila Allahi turja'ul umur. Semua ni hak Tuhan belakang Allah sungguh hak Tuhan. Nah, kita yang hidup kaya, nah, Tuhan akan wui kepada kita ni. Nah, apa hak yang kita nak? Allahu Akbar. Nah, itulah beleh ni. Nak ingatlah syurga Tuhan ni luas sungguh.
อุสตาถ้ามีคนชิริกแล้วเขาเตาบัตอัลลอฮ์จะตอบรับไหมโอเคชิริกนี่เป็นเราเตาบัตอินชาอัลลอฮ์ตัวแห่งปุ่นสบัดตัวแห่งสบู وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ dan orang yang tidak berdoa syirik dengan Allah itu orang yang beriman وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ dia tak bunuh orang وَلَا يَزْنُونَ tidak zina وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا siapa yang syirik, siapa yang bunuh orang, siapa yang zina maka dia akan kena denda di akhirat esok يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا dan dia akan diganda ke azab di akhirat nanti berganda-ganda nah dalam keadaan hina kekal illa man taba wa amana wa amila amalan saliha malaikat orang beriman dia taubat kepada Allah dan dia berjuruh jadi molek selepas itu فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ maka Tuhan akan tukar segala kejahatan dia saat ini jadi molek dosa, zina, syirik jadi pahala Tuhan tukar habis bila dia taubat sungguh taubat nasuh وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا maka dan adalah Allah Ta'ala ini maha pengampun, maha pengasih وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا siapa taubat jadi berjuruh maka ia taubat sungguh dah tu kalau taubat tak berjuruh maka bukan tak apa lagi sebab itulah kita kena taubat ila Allah kena taubat Tuhan bila kita taubat Tuhan tu Tuhan apung semua dosa kita dosa syirik tak apa bila kalau ia mati dalam keadaan syirik mati dalam keadaan syirik maka Tuhan tak apung sebab Tuhan sebut janjilah tu dah إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا siapa yang syirik dengan Allah maka telah sesat dengan sesatan yang jauh. Dan ada satu ayat yang lain faqad iftara ithman azima siapa syirik maka dia telah melakukan dusta dia bohong lah tak betul dosa besar. Allahu a'lam. Rawan Al-Quran tajwid raw mai pen dai mai krab sah mai krab kita baca Quran tajwid tata ana tajwid boleh dak pahala sah ke dak ya sah dah tajwid itu sunat sunat panye pano dengung dan semua mukhraj bagih tu wajib kita kena baca betul dah tak boleh salah kan Quran kalamullah bagih tak boleh salah dah patu pula mukhraj kalau ha ho kena boleh beza apa ni qaf kah boleh beza za za zai boleh beza za za zai boleh beza mukhraj kena betul tapi kalau lah tajwid panjang pandak tak sama tak apa hak tu itu sunat sahaja tapi di sisi ulama tajwid atau wajib waratilil qur'ana tartila sesungguhnya nah Tuhan telah apa ni waratilil Quran. Nah Tuhan suruh kita baca Quran tertil secara tajwid. Teh. Baca molek ke panggil. Inna nasyiatal laili ashaddu wa ta'u aqwa muqila. Nah lek malam tu lebih betul baca eh. Islam saat ni yud pun betul rambut boleh tak dah? Betul tak? Kita betul rambut saat ni tu untuk nak ujangok, nak pergi apa untuk lelaki kita tu boleh. Ya, tak berubah tu berubah langsung tak boleh. Berubah tak tetap. Dah. Tak boleh ubah dah. Duduklah tu. Tak boleh ubah dah sampai bila. Duduklah tu. Maka tu orang panggil tak boleh. Wallahualam. Istiqamah mai teng arah istiqamah ni maknanya kita tetap di atas ibadah kita telah buat. Contohnya kita biasa sembahyang masjid maka kita tak tinggal kita istiqamah. Kita baca Quran satu juzuk setiap pagi maka kita tak tinggal kita istiqamah. Kita bangun tahajud setiap malam maka orang itu panggil istiqamah. Orang sembahyang Jumaat sama maka orang panggil istiqamah. Tuhan sebut innal ladzina qalu rabbunallah sesungguhnya orang yang kata Tuhan kami itu Allah thumma istaqamu kama dia istiqamah dia tak tinggal ada apa Tuhan dia boleh buat ibadat
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ilham kepada dia sebab istiqamah, jangan tak sedu takut dan tak sedu duka cita. Jangan duka cita, kena duka cita. Mana takut tak takut, mati tak tak duka cita, tak serabut. Nah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah wi berita gembira kepada orang istiqamah tak ni dengan syurga Allah yang dijanji mereka di akhirat nanti. Sebab istiqamah Tuhan sebut fastaqim kama umirtu. Suruh kita istiqamah. Siti Aisyah radhiyallahu anha ada sebut, orang tanya, nah dia kata habbul amal nabi, sebenarnya nabi tak habbul amal ila Allah. Amal yang paling kasih pada Allah adwa muha, hak lebih berkekalan. Wa in qalla, kalau sikit tak apa, wak sokmo. Nah, sebab tu kita berdoa, Tuhan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, janganlah kau menyelewengkan hati kami selepas pada engkau tunjuk pada kami. Duk buat amal ibadat dah. Duk jadi juru pakai piyah dah semayat dah. Kita tinggal pula semayat. Tu panggil penyelewengan. Tak jadi istiqamah. Boleh istiqamah dah kita tinggal pula. Sebab tu itu mana istiqamah. Orang istiqamah, insyaAllah orang itu akan tak duka cita, tak serabut insyaAllah. Dan dia akan dapat berita berita baik di syurga di akhirat nanti. Kerana istiqamah. Kerana dia buat apa yang Tuhan suruh. Istiqamah. Dah kita kena istiqamah lah. Dah jangan kita buat. Hak kita tu hewi kita dah ibadat tu. Maka kita jaga malak. Kuyin ti pen mai mai. Lew cat tong ko wali cat po ik mai ta cat tengan. Eh. Okey, tina hak buje. Adakah kena. Bila yang nikah, dia nak nikah saat ni tu. Kena ada wali. Ya, kena ada wali. Wali tu juga nikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzin wa niyyaha fa huwa nikahun batil. Siapa orang tina mana-mana nikah tidak izin wali, mana tidak nikah dengan wali, wali tak ada nikah wi, maka itu nikahun batil, nikah yang batil, tak betul, tak kena dah, tak sah. Sebab tu wali tu wajib dah, kena ada pak dia. Pak dia tu juga nikah. Cuma ada hukumnya, pak ni orang panggil wali ada dua. Pertama wali mujbir, wali yang boleh bangkap, iaitu ayah cah. Boleh bangkap anak dia suruh nikah dengan orang yata. Tak kenal dia suruh kena nikah. Nah, maka boleh bangkap, waktu panggil wali mujbir. Nah, wali gairu mujbir, iaitu wali yang nak nakal, kakak, abah, itu dia boleh. Tak seku, tak seku seorang ni. Nah, tapi kalau pak yang basah boleh. Nah, tapi sunat, pak kena minta izin pada anak. Tapi nak oyak, sebab tu panggil, kalau al-bikru, tustazan, kalau ha darah saat ni tu kena minta izin. Ada buat sayyib, sayyib saat ni tu hak buje tustamar, iaitu kena minta nah arahai pada dia. Dia kena jawab senyap tak leh izin hak orang nak darah. Nabi kata iznu hasuma tuha, senyap. Tapi kalau hak buje kena kecek, ya ayah nak tu nak nikah dah dengan mak ni deh. Setuju boleh ke tak boleh? Ya boleh, ya dah setuju. Ah tak apa lah, mau cakap dah tunggu. Nah, maka boleh. Pada ketika tu orang panggil, nah, dapat amrun, dapat arahan daripada orang bujang. Sebab tu orang bujang, makpok nak nikah aku tak boleh. Orang panggil kena minta dia. Tapi dia nak kena nikah seorang dia. Sebab tu juga tak boleh. Dia kena ada wali. Gitu. Nah. Assalamualaikum. Bahasa saya pernah dengar masalah takbir tahlil. Jika kita tidak hadir niat dalam takbir pertama, maka takbir kali kedua pun dikira tidak sah. Kena takbir kali tiga baru sah. Macam mana huraya ini hadir ke apa? Deh. Kalau tak hadir niat, tidak hadir niat dalam takbir. Kalaulah kita tak ada hadir niat kali pertama, maknanya tak ada niat kali pertama, takbir saja Allah Akbar, tak sah. Kerana takbir itu rukun sungguh, takbir itu ihram. Tapi niat itu wajib rukun juga. Nah, maka kita kena niat dalam takbir. Sebab niat-niat qasdu syai' muqtarin bi fi'li. Qasad, qasad ni, apa yang qasad-qasad ni, nak buat sungguh. Bukan buat main-main tak lah. Nah, itu qasad dia panggil. Tuju. Nah, qasad ta'ruk ta'yin. Qasad semaya fardu. Nah, mana nak maya fardu. Nak. Nah, qasad iradah azam maknatullah belaka tu. Nah, maka bila
kita saat ni tu niat hak pertama tak jadi, maka kita niat hak takbir yang kedua, adakah jadi? Jadilah yang kedua, mungkin niat masuk situ. Nah, ya kira, kira hak masuk tu lah, kira hak kita niat saat ni tu, hak pakar, hak ada niat. Hak tak ada niat, maka tak jadi hak tak ada niat. Jadi hak ada niat ialah. Eh. Ah. Ada pun hak kata hak yang kedua tak sah, kena yang tiga. Sebab apa? Nah. Ah, saya faham ya. Nah, kita duk baca tak ada bunyilah tu. Takbir yang penting kok kita takbir Allah Akbar kalau masuk. Kalau masuk dah kita takbir yang kali kedua. Nah, takbir kali kedua pula hak tu ya jadi masalahnya. Nah, jadi kita duk lesmaya dah. Maka kita takbir dua tu khilaf ulama, kata setengah itu takkid. Kata setengah itu ya dah semula. Maknanya batalkan takbir yang pertama. Nah, wallahu alam lah. Benda ni benda tak ada belak gapo lah bagi benda fiqh bagi. Nah, maka hak mestinya pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pada seorang hak semaya tak betul kan, so mesti solat kan. Dia kata iza kumta ila solah fakabbir, apabila nak semaya maka takbir. Thumma qra ma tayassar min al-Quran, kemudian kau baca apa hak kau ingat. Nah, gitulah. Nah, thumma qra Fatihah, kemudian ma tayassar min al-Quran, gitu. Wallahu alam. Kau hai babo ayuk yun suka pak kengreng yuka puak rau nanan naka, kau hai puak rau dai fang babo nanan, kau hai Allah kum krong insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kong rau hai rau pai nengok bomo, kau bok wa kau chai jing isle. Lah bab mai. Lah kita gin nengok. Nengok kan ni tak leh lakah. Tu hasbu an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fiskunil yawma yasalladzina kafaru min dinikum. Dzalikum nah apa ni fisk menafasi benda tak molek. Nah. Dzalikum fiskunil yawma yasalladzina kafaru. Tak boleh dah kita tak usah nengok gapo. Paruwi kita kahit saat ni nak oyak. Saya kalau orang mengi oyak, apa tolong buat gapo eh? Tolong buat berdoa sikit, kita doa tu boleh klik. Tapi tak usah agaklah. Tak usah agaklah. Tapi kita berdoa minta we tu hati hok lain. Duit kita kahit 10,000, minta tu hati 20,000. Manang sak min ayatin au nungsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Tuhan kata kami tidak batal, tidak nasah, tidak batal kan. Nah, sesuatu ayat mereka kami datangkan seumpama atau lebih daripadanya. Nah, maka Tuhan uji kita dengan sebab raih duit. Maka pada ketika tu pun kita doa minta Tuhan ganti hal lain, hal tu kena. Nah, minta Tuhan ganti hal lain. Tu. Untuk doa tu ya Allah ni ada apa kena curi walau mana? Neh. Nak pergi cari di mana curi ni? Cari bomo-bomo kamak ke mana kat lu? Neh. Tak kena duk nengok ke apa doa tu ya gai-gai walau mana? Maka kita berdoa minta Tuhan ganti rezeki mari hak lain. Wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Atu hasbu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah tu yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, mempunyai kekuatan yang gagah kukuh dan gagah. Maka kita minta Tuhanlah. Tak sah kita nak cara dah hilang-hilang payah. Ini minta tilan, minta lagi temu baik demo berat makan masuk di tai. Allahu Akbar. Ustaz ta azan te yang mai minam lama ca azan dai mai makruh. Dan makruh kita ba dalam keadaan kita tak ada wudu, disunatkan kita ba dalam keadaan berwudu. Wallahu alam. Babo luk ro sia ciwit ro ca sedekah serapa hai kap kun tai put dai mai babo. Dah kita nak kita mati, kita nak sedekah tu kafir.
Nah, kena ingat sedekah kafir tak ada manfaat ke panggil. Tak ada manfaat lah. Baju kain kita ya pakai tak pakai gismaya ya tak pakai tu tak pakai ning. Nah, dia tak ada boleh puah kita nya. Wah, kaya pakai pakai baju kita buat maksiat pula. Maka rugi kita lah tu. Sebab tu tak sedekah-dekah pada orang Islam supaya dapat manfaat. Nah. Dapat manfaat dan siapa pahala kepada anak kita insya-Allah. Kita niat sedekah siapa pahala, maka kita akan dapat pahala insya-Allah. Nak keruh nah kita wi kepada orang pasti deh contohnya lah. Sami menafkah bab yai terau apai hai kau cak bab ikmai. Deh. Sami saat ni tok laki saat ni tu bukan orang panggil tok laki tak sara ni dosa lah. Nah, dosa orang panggil. Maka apabila berdosa sebab wajib tu hasbun alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib dia tu laki sara bini. Tapi tok laki tak ada sara tapi kita tak ada minta apa tak apa ha moga ya tak ada duit. Pada ketika tu tak apa ya. Nah, makna kita bila kita halal kita tak ada tutup pada dia dan kita jang maka tak apa. Nah. Tu. Dan duit kita pula kita nak uya makan tak molek. Tak ada asal wa atun nisa asaduqatihna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani amriya. Kalau ia saat itu wi kita makan hak dia dalam keadaan hati dia bersih molek senih hati maka kita makan molek. Ada apa ali boleh ada apa. Jadi dia kata tak apa, dia tak ada minta maka tak ada apa lah. Nah. Ya tak apa ni lah, ada apa. Wallahu a'lam. Dia tak di hutan dua korani saya wayak dah. Ya wajib reta orang panggil sara ni wajib sungguh pi tak di hutan. Tak di hutan, lepas gitu ya di hutan. Laki bini ya di hutan ke mana? Nah. Tapi kalau janin janji di hutan. Kalau tak janin dah tak apa. Jadi wajib saja. Dah lepas pemaya bi waktu gitu. Nah. Lepas tu nah, bila apa ni tapi yang keduanya kalau naik mahkamah atau pergi majlis agama Islam kita untuk wadi menghukum kan bahawa kena bayar sebulannya tunya tu maka mula pada bulan tu sampai bila-bila dah jadi hutang dah wajib dia kena bayar. Wallahualam. Bapa kerap yang hai bapa atibaikan abnam wajib ru abnam pracam dengan ketiban maimi fak buah ketiban cai sai nam nai thang rau abnam au nam nai thang dai mai mai cai fak buah. Nah, kita maning tak ada mani air hujan tak ke bangi maka kita mani le timur le tah. Nah, kena ingat melek. Nah, kalau kita nak mani dalam timur atau dalam tah atau dalam bekah paye apa saja maka kita carilah paye atau nah blendi apa timop apa panggil tangsa hak ni tu nah kita cari hak cukup qolah ni iaitu 200 lik kena boh lebih lah nebuh 300 lik lah kena apa 200 pun molek kita jebok boleh mau jebok je tak cukup tak leh lah nah jadi kita kena boh banyak lah 200 lik atau 300 lik tak apa tapi qolah tu cukup 200 lik atau setengah 193 ada setengah ulama tu 204 lik maka bila kita buhai lah tu kak boleh kita mani lah tu mani wajib kalau nitik masuk lah tu pun tak apa sebab Nabi SAW sabda al-ma' ay idha balagha qallatain la yunajizuhu syai bila siapa dua qallah tidak dinajiskannya oleh sesuatu nah tapi kalau kita mani lah tu baldi maka dalam timur tu sikit lah jamai ada air 10-50 lik maka kalau air hok kita maning hok mula-mula hok fardu titik masuk dari tu maka hok tu jadi mustakmal tak sah kita maning tak rata lagi tu sebab tu caranya kalau nak maning label D maka kena maning hok air sikit dah tidak tak berdi tinggi tak apa cebok kita dah cebok kita maning ni sikit ya orang panggil nak wirata ni. Cara mani wajib ni iaitu mula-mula sekalinya cara tu sunnah Nabi SAW kita ambil air kita
Sapa ke air kok leh rambut, gonyoh-gonyoh-gonyoh masuk leh rambut, kok mata, kok hidung, kok mulut, kromo apa, kok telinga, kok farak, kok dubu, kok kubur, depan belakang, pusat, ke celah-celah jari, apa semua siap. Leh, lepas itu kita ambil wuduk. Ambil wuduk, ambil wuduk, ambil esmaya siap, sudah. Maka kita jeruh atas kepala. Leh cebok air leh cetan, jeruh, jeruh. Bila kena air atas kepala tu niat. Aku maning, aku niat fardu maning, pun tak apa niat. Aku mani wajib pun tak apa. Aku hadah, aku akak hadah akbar pun tak apa. Yuk hadas. Atau kita niat aku maning kerana berjunuk pun tak apa. Aku maning kerana haid pun tak apa. Maka niat jeruh situ. Bila turun seruh habis, maka lepas tu kita jeruh lek kanan pula. Jeruh lek kiri. Lepas tu jeruh lek atas sekali. Bila kita jeruh lek atas sekali, Nabi ni mani segatai ya. Ada manis beratus lik dah. Manis segata ya. Kami untuk secupa. Maka bila jeruh turun habis ke, rata sudah lah. Ada apa? Sebab tu kita kata kalau setima cukup dah lah manis wajibnya. Kita jeruh. Baik-baik untuk siap apa saya sebut tu jeruh. Jeruh tu ya rata seluruh turun apa semua gosok-gosok-gosok apa. Jeruh kali lagi ke. Jeruh ke kanan, jeruh ke kiri. Cukup lah. Itu sahaja. Mudah ya manis wajib. Bukan benda yang payah dah. Itulah. Rajatan maulid Nabi. Mi dek-dek siang di an keng-keng rajat padah cun dek-dek tang tin mata maulid Nabi naik kapung rau dai mai. Nah boleh kita nak maulid cuma kok takut covid tu ialah. Lah ni nyo. Panggil budak-budak sorok-sorok sedak. Tak ada orang apa tak apa dia dok dikir sore datang sejik lama dok aku kata nak turun. Apa kata dikir pakai air ramah. Tak apa. Dia dok bunyi suara apa orang yang mai dulu saya dah ingat lagi. Siapa aku satu malam keluar lah malam dok baca zangi. Umah kamu luk wa muhayyanyanyanyanya tak tahulah lah aku kapung saya ni. Dok ingat lagi masa tu aku 9 petang apa aku 12 aja. Orang tak ada serabut akan baca itu ya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ada tu pula yang makan sik petang ke foyanya. Tu bakat ugile tak tahulah. Maka serah pada kita lah, kita nak buat lahan serah pada kita insyaAllah buat apa yang terbaik lah. Panggil budak hok zangi Melayu ke apa sedap molek. Nabi SAW ni rahmah. Nabi tu rahmah tu hasbu amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau mereka jadi rahmah pada sekalian Allah. Bila rahmah tu hasbu kul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, dengan sebab lipah kurnia Allah, wa bi rahmatih, dan sebab rahmah Allah. Mana Nabi itu rahmah. Fabidhalika falyafrahu, maka hendaklah kamu gembira. Kita tak suka dengan suka siapa, nak gembira dengan siapa. Suka gembira sebab Nabi lahir. Wa khairum ma yajma'un, maka itu lebih baik pada bagi kita dari himpun di atas dunia lagi. Wallahu a'lam. Rafan teng babo-babo. Rafan teng babo. Babo hikmah araikah. Kalau kita mimpi jumpa dengan babo, bukan babo ni sudah. kita mimpi jumpa dengan babo ni, jumpa dengan orang solehin, orang panggil orang soleh, orang berjuruh, orang molek ni tanda ada kebaikan lah. Karena biasa orang soleh ni tak ada bawa bagai tak molek, ya bawa bagai molek. Ada kebaikan insyaAllah dalam hidup kita bila kita mimpi jumpa orang solehin. Itulah sahaja wallahu alam. Kelu enam lah bila lama dai mai. Kita telah aliyo ketika kita semaya boleh tak boleh. Apa? Ketika puasa boleh kita telah aliyo. Sekai ban tolak 2 kilo liang nang sabda kai to kilo dem dai mai. Kita beli ayer sekor 2 kilo. Liang mana sabda kai to kilo dem dai mai. Kita jual pula kilo tu lo bek ni tak payah. Jual lah tak ada gapo kita jual ni ikut kita nak jual. Maha murah tu duk kita. Orang nak beli tu ikut dia. Kalau dia setuju beli, dia tak beli. Dia tak setuju tak usah beli. Ambil wuduk botol 12. 12 boleh tak? Kalau tak ambil
Jadi masa muka pula wasalam. Ambil duit butir. Oh, berapa pula? Ambil duit butir dua belah. Ambil belaka. Hak orang mari buih, ambil belaka hak tu buih. Dah ambil duit butir ni rasuah. Rasuah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la'anallahu rasyia. Tuhan laknat orang makan rasuah, orang buih rasuah, wal murtasya orang makan rasuah, ra'isya orang bagi rasuah. Sebab tu rasuah ni dosa. Tak usah ambil lah ruwa-ruwa belah. Tak usah ambil belakang ruwa-ruwa ni. Dan dia tak masih muka fok kita. Kata masih muka tak masih. Salah buku amai. Apa? Pedoli arai. Take care lah. Pedoli ni take care. Maknanya jaga ke dia tu pedoli bang. Salah buku orang okay, kafe memberi derma pada orang Islam. Dan orang okay, kafe itu akan dapat balasan pada Allah. Orang okay, kafe derma orang Islam. Oh tu hawi dia di atas dunia. Eh. Ha, bila dia banyak khairat, dia jual dia banyak khairat, maka Tuhan balas rezeki pada dia. Tuhan balas atas dunia. Catam yang ngai babor rusuk keluar kuam tai. Neh, takut mati ni molek lah. Molek. Nah. Ha, takut ingat mati tu molek, takut mati tak molek lah. Eh, ingat mati. Jadi kita takut mati, kita ingat mati sokmo. Ada apa lah. Nah, ingatlah mati, takut mati nak buatlah mana. Serah Tuhan lah, kita kena gantung dengan Tuhan, tak apa. Ha, ni pukul berapa lah ni, kalau 9:30 nak putih lah. Selama pun yak ruang mati sahih. Pum du naik fis tan kan naik toni kun. Cidun ying lak medai ab nam ke mati sahih jing replau. Kerakwa tai pai. Pada tengah waktu hari kiamat, Allah akan jawab tanya rai. Rukun yang mati dan tidak ada air, Allah akan beri bab. Bab mana jika hati tidak terung dengan sing yang dilakukan. Terima kasih. Nah, syahid ini ada dua. Pertama syahid dunia akhirat, iaitu orang mati dan tidak pergi untuk nak elak kalimatullah, nak meninggi kalimah Allah. Maka orang itu, itu hasbuk. Na wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, jangan kamu kata dia saat itu mati, dia tu hidup di situ ha, tapi kamu tak tahu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, jangan ada seko atau orang mati syahid itu mati, sebenarnya hidup di situ ha, dirozeki kepada dia. Nah, itulah orang okay, mati kerana elak kelima Allah. Masa Allah ia tak maning apa semua turut zahir ya. Akhirat di sisi Allah, insya-Allah lah, semoga niat dia betul apa yang dia buatlah, insya-Allah itu saja. Dah orang okay, mati syahid ni kerana dia tinggal habis segala dunia. Tak ada terikat sikit habuk dengan bini, dengan anak, dengan apa ya, tak terikat sikit habuk. Maka pada ketika tu dikira kata dia saat itu orang okay, tak ada nak dunia sebab tu hati besar, Tuhan akan balas kepada dia ganjaran pahala. Dan besar dia kerat nanti. Rambut kita putih hubai. Kewak jadi kita celup. Kita tak leh dah haram. Cak merah. Supa dengan hinak. Bu hinak tak apa. Tarabak kiyokap. Rantit kat luk adam. Taubak Allah tangrab. Kita lekat dengan anak ada adakah Tuhan pun dosa? Dah kita taubat insya-Allah lah Tuhan pun, tapi hak lekat anak ada kena tunggu dia maafkan. Di akhirat nantilah kalau kita tidak minta maaf pada dia ketika di dunia ni. Wali tidak semaya boleh kedak nikah anak wali wasik ke bang? Wali wasik tak sah nikah mazhab Syafi'i. Jumhur ulama kata sah. Dah, tu ini ada sikit dah. Apa kita jawab tak apa. Kalau kita tepuk dengan babi dan anjing, hukum lagu mana? Kalau basuh sama basuh, maka wajib kita kena basuh 7 kali. Jika walaqal qalbu ina hadikum falyaghsil 7 marrat ihdahu bit turab. Nanti basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Bagi tina baca Yasin kubur boleh ke tak? Boleh kalau tak ada orang ajnabi.
จะได้ดูอขอให้มีความโกรธเกลียดเพราะมันจะมาเป็นช่วงในความคิดitu waswas banyak kita kena baca qul a'udzu birabbin nas banyak kita nak akekin kong buca kong tai put selain ibadah sembelih boleh hake. Ah itulah saja malam ini, terima kasih semua deh. Nanti pagi esok lah, saya pagi esok pun saya ngajar les J insyaallah kan ada ruset. Oleh itu malam ini siapa-siapa yang nak suara doa deh, suara doa ni ada deh, suara doa awradus salawat wa ad'iyatul munasabat boleh inbox mari dah ada belakang oleh doa ni. Dan jangan lupa kod like, kod titam, klik like, klik follow dah kalau Malaysia tempat kita sini juga klik klik dah, iaitu kod like, kod titam dah. Dan jangan lupa share lah, itu sahaja untuk dapat faedah pahala kita bersama. Banyak sahaja malam ini, terima kasih semua yang masuk 9.30 dah, fofo kita bakat tidur awal bakat bangun tahajud insyaAllah. Nah, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Dah berdoa pada saya, dan kita berdoa, bakat-bakat berdoa, semua buat kita dah insyaAllah selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.